Hari libur telah tiba. Aku bersama teman-teman kantorku melakukan perjalanan menuju Pulau Samosir dengan menumpangi kapal feri melalui Pelabuhan Ajibata, Parapat, Sumatera Utara. Ini biaya tiket penyeberangannya kalau untuk satu mobil harganya itu biayanya itu sekitar 136.500. Sampai ke Samosir. Walaupun terlihat mendung, beruntung kali ini perjalanan kami tidak diiringi dengan hujan saat menyeberangi Danau Toba. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam, kapal kami pun sudah siap untuk segera berlabuh. Dan sekarang saatnya, mari kita kelilingi Pulau Samosir. Rasanya nggak afdol kalau mengunjungi Pulau Samosir tidak memakan kacang rendam khas Pulau Samosir. Ternyata penyeberangan kita nggak sampai 1 jam, ya kan? Iya. Nggak nyampe. Sekarang kita udah berada di Pulau Samosir. Pulau Samosir, masuk dari Pelabuhan Tomok. Ini kali pertamaku mengunjungi dan mengelilingi Pulau Samosir. Rasanya aku seperti melihat kepingan surga yang sebelumnya belum pernah sama sekali aku lihat. Sekarang kami telah sampai di salah satu hotel di pinggiran Danau Toba, Pulau Samosir. Begitu membuka pintu, kalian akan dihidangkan dengan pemandangan yang sangat indah di Danau Toba. Banyak terdapat ikan-ikan kecil di sini. Kalian bisa segera memancingnya. Atau bisa menaiki banana boat mengelilingi pinggiran Danau Toba. Sungguh sangat menyenangkan. Beruntung sekali, kami dapat menyaksikan pelangi yang menari di atas Danau Toba sebelum datangnya senja. Kini malam telah datang menjemput kami, untuk memaksa kami agar segera beristirahat dan melepaskan letih sebelum menyongsong esok pagi. Jangan lupa liburan.